Assalamualaikum geng. Selamat datang ke channel Frams Beta. Bantu-bantu support, like, share dan subscribe dulu geng. Okey geng, video kali ni pasal penyakit dropsy. Penyakit dropsy ni adalah sisik nenas yang akan membuat ikan laga kita sengsara. Ini adalah penyediaan air tanpa klorin untuk merawati dan mengubati ikan laga yang terkena dropsy. Perkara basic adalah garam kasar. Kita letak, jangan terlampau lebih sangat. Agak-agak kita kacau dah larut. Garam kasar ni adalah untuk menghapuskan bakteria-bakteria yang ada. Lepas tu kita masukkan sedikitlah daun ketapang. Daun ketapang ni adalah untuk merawat dan juga merupakan penawar untuk ikan laga. Ikan laga akan lebih selesa dengan pH yang menurun. Bila ikan laga terkena dropsy ni memang tak banyak bergerak lah. Tempoh rawatan adalah bergantung kepada antibodi ikan tersebut lah. Kita akan kurung. Ini adalah tata cara untuk membersihkan bekas yang daripada ikan laga yang terkena dropsy itulah. Sama juga kita letak garam kasar. Air tak kisah, boleh guna air pipe pun tak ada masalah untuk cuci. Dan kita akan rendamkan sauk dan kita akan letakkan di bawah cahaya matahari. Sekian video kali ini. Terima kasih yang sudi menonton.